Nama saya Rudi Hartono, dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hobi saya merekam apapun yang terjadi di sekitarku dengan kamera. Saya sudah mendatangi ratusan tempat dan puluhan kabupaten. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga daerah di provinsi lain. Keindahan Nusantara kita memang luar biasa. Cantik dan wajar jika beberapa daerah di negara kita ini menjadi tujuan wisata. Meski demikian, beberapa peristiwa yang kurekam memang sedikit menyayat hati. Salah satunya kebakaran lahan dan hutan, baik yang terjadi karena faktor alam maupun karena keteduluran warga. Di musim kemarau panjang seperti saat sekarang ini, dalam seminggu setidaknya saya merekam 3 peristiwa kebakaran. Dan itu tentu sangat menyesakkan dada, melihat api melahap hutan dan lahan kering. Namun ada saja hal yang membuat saya tersenyum bangga saat ingin membuat konten video, baik dokumenter ataupun vlog, yaitu banyaknya komunitas pemerhati lingkungan yang sangat peduli dengan alam kita ini. Tidak sedikit aksi peduli lingkungan yang kurekam di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, seperti di Makassar, Parepare, Sidrap, Pinrang, Baru, maupun Nrekang dan Toraja. Mulai dari aksi penanaman pohon, bersih pantai, hingga kampanye penyelamatan mata air. Ini tentunya sangat membanggakan, di mana masih ada yang peduli dengan lingkungan kita. Masih ada yang ingin menjaga dan merawat alam kita ini, karena sadar alam akan menjaga kita jika kita juga bisa menjaganya. Mari lindungi negeri ini dengan menjaga alam kita, memulainya dari diri kita sendiri dan di lingkungan sekitar kita.